Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya teman-teman, apa kabar semua kalian hari ini? Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Di kali ini saya akan memberikan video tutorial atau trik bagaimana cara mencari HP yang hilang atau kita sering lupa menaruh HP kita di mana. Nah, trik ini teman-teman cukup gampang untuk mencari HP tersebut, yaitu dengan cara hanya menepuk tangan 3 kali. Biasa ini terjadi kepada orang tua kita atau kepada diri kita yang sering menaruh HP kita di mana. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran bagaimana cara mencari HP yang hilang atau kita sering lupa menaruhnya di mana, silakan ditonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa mengetahuinya. Dan sebelum kita melanjutkan ke video tutorial berikut, saya pastikan kepada teman-teman untuk mengklik like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita ke video tutorialnya. Oke, pertama-tama teman-teman, kita langsung saja pergi ke Play Store. Lalu kita akan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasinya bernama Club to Find. Kita langsung klik saja. Nah, ini dia aplikasinya dan kita langsung saja install. Aplikasi ini teman-teman gratis dan bisa saja langsung di-download di Play Store. Sambil menunggu untuk di-download, setelah aplikasinya berhasil di-download, langsung saja kita klik buka. Kita tunggu sebentar. Ini merupakan tampilan pertama dari aplikasi tersebut. Lalu di sini kita klik izinkan. Lalu kita klik izinkan lagi. Lalu kita klik izinkan. Nah, di sini ada perintah untuk memulai. Dan di sini cari perangkat Anda dengan hanya beberapa tepukan. Tepukan akan terdeteksi saat layar mati. Oke teman-teman, di akhir video nanti saya akan mencontohkan atau mempraktekkan bagaimana cara menepuk tangan 3 kali dan HP kita langsung hidup secara otomatis. Kita klik mulai saja. Lalu di sini teman-teman ada perintah bertepuk untuk mulai. Dan teman-teman harus menepuk tangan 3 kali untuk mengkonfirmasi dengan HP yang akan kita pakai. Nah teman-teman, setelah teman-teman bertepuk tangan 3 kali, lalu kita klik baik. Lalu di sini kita aktifkan dengan menggeser ke kanan. Lalu teman-teman, setelah kita bertepuk tangan 3 kali untuk mengkonfirmasi dengan HP kita, HP teman-teman dimatikan dulu. Nah, oke teman-teman, saya akan mencontohkan dengan hanya bertepuk tangan 3 kali, HP ini akan menyala apabila kita lupa menaruh HP kita di mana. Oke, contohnya seperti ini. Oke teman-teman, HP-nya secara otomatis menyala atau hidup ketika kita bertepuk tangan 3 kali. Dan bunyi suara ini akan berhenti apabila kita mengusap layar HP tersebut. Oke teman-teman, saya rasa trik ini sangat bermanfaat apabila kita lupa menaruh HP kita di mana dan kita bingung mencari entah di mana. Oke, sampai di sini dulu video tutorial ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial-tutorial berikut. Dan jangan lupa sekali lagi teman-teman untuk mengklik like, comment, share, dan subscribe. Serta aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silakan diklik like dan di-share kepada teman-teman kalian
agar teman-teman kalian juga tahu untuk menggunakan trik ini. Oke, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.